Oh, halo. Nama aku Kevin. Dan kalian tahu kenapa kok aku pakai seragam di kamarku yang mewah ini? Begini nih ceritanya. 2 tahun lalu kita masih sekolah seperti biasa. Lalu, tiba-tiba... Pemirsa, akibat pandemi COVID-19, murid-murid kini terpaksa mengikuti pembelajaran secara jarak jauh. Kebijakan ini ditetapkan setelah tingkat penularan COVID-19 terus meningkat dan belum ada solusi lain bagi dunia pendidikan. Yah, begitulah. Mau gimana lagi kan? Tapi, ada nih beberapa hal yang aku benci saat mengikuti PJJ. Oke anak-anak, saya share screen dulu ya. Ya, jadi yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang panjang gelombang menurut Broglie ya. Jadi posisi Broglie itu menyatakan bahwa cahaya itu dapat berlaku sebagai... Sudah kelihatan ya anak-anak? Belum pak, masih belum muncul. Wah, di saya sudah kelihatan. Coba saya share screen ulang dulu ya. Ya, mohon maaf anak-anak, ternyata saya tadi terlempar dari Zoom. Oke, saya lanjutkan ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya waktu itu, partikel juga berlaku sebagai gelombang cahaya. Oleh karena itu, partikel memiliki panjang gelombang. Apa sudah terlihat anak-anak? Masih belum juga, Pak. Waduh, sebentar ya. Maaf ya, anak-anak harus nunggu lama ini. Ya, anak-anak, sampai jumpa besok ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, begini. Hari-hari dilalui dengan sama, diulang-ulang. Dan... Gak akan ada yang bisa ngerubah. Pa! Pa! Si, HP-ku. Pa, sibuk gak? Sibuk sih, tapi ya gak apa-apa deh kamu mau ngomong. Ini loh, Pa. Sekolah aku sudah mulai buka PTM. Pembelajaran tatap muka. Udah gak online lagi, Pa. Oh, udah offline sekarang? Iya, cuman terbatas sih. Yang masuk itu 50% terus ngikuti protokol. Kalau aku ikut gak apa-apa kan, Pa? Papa sih nggak apa-apa kamu ikut. Tapi ya kamu tahu sendiri toh, sekarang teman kantornya papa banyak yang positif. Tapi kan itu teman-teman kantornya papa. Kalau teman-teman gue kan positif datang pak. Kita kan mau have fun gitu loh pak. Mau udah lama nggak ketemu teman-teman. Kapan lagi? Emangnya online nggak bisa ya Vin? Beda pak. Kalau online itu cuma buka tutup laptop. Seharian di rumah kan nggak asik. Nggak nge-vibe gitu loh, Pak, kalau sama ke sekolah. Papa, jadi kamu kan ya enak online dong, bisa kapan aja dimana aja. Itu kan kalau papa sedih aku, kapan aja dimana aja, tapi tetap di rumah. Kan enak kapan aja dimana aja di sekolah, Pak. Bisa ngomong-ngomong duduk sebelah. Lebih asik, Pak. Mau chilling with my homies sedikit gitu loh, Pak. Boleh lah, Pak. Beda jauh pak, coba bayangin deh mas sama papa kena pandemi kan ya nggak enak toh, terus nggak pernah bisa ketemu pembelajaran, kelasnya nggak berubah kan nggak asik, kan bisa ketemu teman-teman baru, nggak cuma duduk diem gitu di rumah. Kamu yakin Davin? Yakin pak. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, ya semangat dong. Kita kan baru kali ini melaksanakan PTM. Kok sepertinya padahal kok kelihatan lesu gitu ya? Masih ngantuk, Pak. Oh, masih ngantuk ya. Karena pertama kali PTM mungkin ya. Oke, anak-anak, kita akan langsung mulai dari tempat yang kita
bersih, setelan abu-abu rapi. Melangkah kita serentak biasa, sadarkah sudah beranjak dewasa. Berkenalan malu dengan cinta, berkelana bisu dengan gibah. Berjalan kita bersama lingkaran, sadarkah sudah sisa kenangan. Stop, rasakan sejenak, tanamkan di benak cerita kisah yang telah reda. Tawa canda penat, bangun pagi telat, tugas kelas yang telah lepas. Mengejar mimpi, mencari laba, sadarkah sudah selesai semua. Stop, rasakan sejenak, tanamkan di benak cerita kisah yang telah reda. Tawa canda penat, bangun pagi telat, tugas kelas. Tapi namanya itu beda, Kat. Tapi kak, sama-sama Spider-Man, ya gak sih? Ya, tapi yang satu kan Spider-Man, yang satunya The Amazing Spider-Man. Satu lagi yang baru namanya sama itu. Apa sih Spider-Man-nya, kenapa? Ya ini loh, katanya Catherine, Spider-Man No Way Home itu Spider-Man yang ke-8. Agak jelas tuh. Nah, bener kan? 3 tambah 2 tambah 3 kan 8. Ya masuk akal sih, like, mau di logika kayak gitu. Ya nggak tahu lah, skip-skip, bingung. Hey guys, kita ujiannya itu mulai kapan ya? Wah, seharusnya di grup kelas sudah dikirim sih kemarin. Oh, boleh kirimin lagi nggak, Vin? Males nyari-nyari lagi aku. Coba tak cek ya, nanti tak kirim. Eh, guys, kita mulai ujiannya itu tanggal 25 loh. Senin minggu depan. Berarti kalau hari ini Kamis, besok itu sudah hari terakhir kita PTM. Hah? Masa sih? Coba tak cek juga, nggak percaya. Benar. Besok hari Jumat itu sudah terakhir. Senin sampai saat itu ujian sekolah kan. Terus 20 Mei itu sudah acara pelepasan. Habis itu sudah selesai. Alah, cepet banget ya. Perasaan kemarin baru mulai PTM. Ya, sudah berpulang. Jangan lupa praktikumnya dikerjakan. Kita kumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan kalian beres-beres untuk pulang. Selamat siang. Ah, daripada kita Zoom ngelag-ngelag gini, besok jalan-jalan dah, pulangan sekolah. Ya ayo, mau hari terakhir. Kasih. Aku boleh aja sih. Tapi takutnya nanti pas kita mau keluar, malah disuruh masuk, iya gak sih? Disuruh masuk lagi? Ngapain masuk lagi? Ya kan gak dibolehin sama sekolah, Vin. Ya, Pak Vin. Jadi enggak? Ya, terserah. Mau enggak? Masa enggak dibolehin sih? Iya, Vin. Di pengumumannya itu ada kalau enggak salah. Iya, ada.
diem-diem aja ngomong kita dijemput di luar sekolah. Aku nggak ikut dulu ya guys. Duh, kenapa Liz? Aku nggak mungkin diizinin sama ortuku. Aku ada les soalnya. Bentar lagi kan juga ujian. Kalian nggak belajar buat ujian, tak? Nanti waktu keluar, kita diam dulu, terus jalan aja pelan-pelan. Mau kemana, nak? Nah, nanti kalau misal kita ditanya, ngomong aja. Saya parkir di luar, Pak. Oh, iya. Sendiri. Oh, iya, iya. Mari, Pak. Mari. Halo Pak. Ya, halo Vin. Ya, untuk acara pelepasan ini apakah nggak ada cara lain ya Pak? Saya ikut tes atau gimana? Kevin kenanya tanggal 22 April kan?
Iya pak, tapi saya sudah nggak batuk-batuk, sudah nggak bersin-bersin lagi pak. Iya, tapi kan masih belum 30 hari kan, Vin? Masih berapa hari ini? Iya kan sudah lewat 28 hari pak, cuma beda 2 hari loh pak. Nah, ya itu, kan kurang 2 hari. Kan nanggung pak, 2 hari loh nggak kerasa pak. Pelepasan tahun ajaran 2021-2022. Oke, sebelumnya kita akan berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Cheryl dan bersama nama saya Mario. Iya, hari ini kita bakalan happy-happy bareng ya kan? Iya, harus happy. Ya. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu kabar kalian, gimana nih kabarnya? Pasti baik lah, pasti baik. Iya, udah pada mau lulus soalnya. Gak sabar. Aduh. Ya, habis gini lulus. Ya, harus. Oke, habis gini kita bakalan lihat video-video masa-masa kenangan terindah kita di SMA, ya nggak ya, sih Mario? Some of the best moments yang sudah terdokumentasi. Aduh, jadi nostalgia nih ya. Ya. Sad banget lagi gitu. Ah, nih nggak perlu nunggu lama lagi. Yep. Mari aja kita saksikan. Ayo. Hai, kita vlog. Kita vlog. Kita live di sini sama teman-teman. Yo. Satu November nih masih ada November. Pulang putar ketua kelas. Ke vlog lagi nih take two ini sama Brian, sama Justin, Eric, Matthew. Mengapa semua momen berharga harus berakhir? Semua hal yang telah kita lalui, semua yang telah kita jalani, semua hal-hal konyol yang pernah kita lakukan, mengapa semua momen berharga harus berakhir? Siapa yang mengira bahwa masa-masa kita akan berakhir seperti ini? Dipisahkan oleh jarak dan dipersatukan oleh kenangan. Mungkin Tuhan memberikan semua ini agar kita belajar. Belajar menghargai waktu yang kita punya, teman yang kita kasihi, atau bahkan mereka yang kita cintai.
kita akan bertemu wajah-wajah baru. Wajah-wajah yang akan menemani perjalanan kita selanjutnya. Sebagian orang menjadi pekerja kantoran. Sebagian yang lain merawat orang. Sebagian mengajar. Dan sebagian yang lain mencintai seni. Bangun pagi telah.